بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin al haditsul maqlubu hadis yang terbalik ditukar dengan berbagai macam maksudnya. Secara bahasa dia itu adalah ya, isim, secara bahasa isim maf'ul diambil daripada al-qalbu, membalik takwil syai an wajhi, ya, merubah sesuatu dari wajahnya. Secara istilah adalah ibdalu lafzin bi akhra fi sanadil hadis au matni, mengganti lafaz dengan lafaz yang lain pada sanad hadis. Jadi sanadnya diganti dengan sanad yang lain, au matni atau matannya diganti dengan matan yang lain, bi taqdimin, baik dengan didahulukan atau ta'khir atau ditakhirkan. Awgoyin hima atau lain keduanya. Ya. Maksudnya apa tuh? Ditukar-tukar begitu. Ya. Bergantung kepada tujuan orang yang nuker. Ya. Boleh jadi dia ingin menguji seseorang. Kira-kira ingatan hadisnya ini kuat apa kagak? Nah, ditukar sama dia. Nah, ini kan saru banget. Kalau bukan orang yang sangat hafal sekali, dia enggak tahu. Nanti akan kita baca ada kejadian kepada Imam Bukhari. Wal maqlubu qismani tala ibadalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Dan hadis maklub itu terbagi dua, ya, yang mengikuti, ya, yaitu mengganti rawi dengan rawi yang lain. Kismu itu bagian pertama. Yang kedua, mengganti sanad bagi matan, itu bagian yang kedua. Kismu. Jadi bisa diganti rawinya, bisa diganti sanadnya bagi suatu matan. Wal maqlubu, dan hadis maqlub itu, maqlub mustaqun minal qalbi, itu mustaq daripada lafaz qalb. Wa huwa tabdilu syai'in bi akhra 'alal wajhil ati. Dia adalah mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya, dengan yang lain atas jalan yang akan datang. Wa wa qismani tala aita bi asyadz fi nasb, dan itu terbagi dua, yang mengikuti syadz pada nazamnya. Sebelum ini kan ada hadis syadz itu, ya. Al awwalu ay yakuna al hadis mashhuran bi rawin. Ya, yang pertama bahwa adalah hadisnya itu masyhur dengan rawinya, dengan rawi. Artinya masyhur dengan rawi itu. Wa yuja'alu maka nahu rawin akhra fi tabaqati. Lalu dijadikan di tempatnya, ya, akan rawi yang lain pada tabaqahnya. Kal hadisil masyhuri, seperti hadis yang masyhur misalimin. Muhammad hadisnya masyhur dengan seorang namanya Salim perawinya. Fa'ubdillah, lalu diganti itu perawinya, Salim diganti binafin dengan nafi.
wabil aksi dan kebalikannya. Ya, kebalikannya nape diganti sama salim. Wa ilaihi asyara bika dan kepadanya mengisyaratkan musannif dengan perkataan ibdalu rawin, mengganti rawi. Ibdalu rawin istahara bil haditsu, yang telah masyhur hadis dengannya. Hadisnya sudah masuk tuh riwayatnya beliau. Ya. Ma ibdalu rawi, ya. Ibdalu rawin ma, ya. Ma ay rawin kana minas sanadi rawi, ya. Yang mana saja daripada sanadnya, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Birawin akhra makanahu, dengan rawi yang lain di tempatnya, ditukar. Supaya apa? Liyasira marhuban fihi li gharabati, supaya dia menjadi di, ya, gemari padanya karena gharabahnya, karena gharibnya, kazibnya. Ya. Kismu, ya. Itu bagian pertama. Kismu awwalu, gitu ya. Kismu, ya. Kismun sebenarnya gitu ya. Kismun, karena darul syair jadi kismu awwalu. Itu bagian pertama. Misalnya itu hadisun rawahu Amr bin Khalid al-Harani an Hammad an-Nasiwi. Wa Hammadun wadda'un kama fil mizani anil a'masi an Abi Salih an Abi Hurairah marfu'an idza laqitumul musyrikina fi tariqin fala tabda'uhum misalami al haditsa qallabahu Hammadun faja'alahu anil a'masi wa inna ma huwa ma'rufun bi Suhail ibn Abi Salih an Abi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hakadha rawahu Muslimun fi sahih. Ya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Khalid Al-Harani, hadisnya dari Hammad An-Nasibi. Dan Hammad, ya, Hammad itu seorang yang wadda', ya. Wadda' itu orang yang membuat-buat maudhu', ya. Hadisnya maudhu'. Hadisnya maudhu'. Hadisnya maudhu' atau juga kadzab. Tadi ulang bahasannya. Liyasiro marhuban fihi li gharabatihi. Liyasiro marhuban fihi li gharabatihi kismu awwalu. Supaya menjadi itu hadisnya digemari padanya. Kenapa diganti? Karena gharibnya. Kismu awwalu, itu adalah bagian yang pertama. Misalnya hadisun rawahu Amr bin Khalid al-Harani. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Khalid al-Harani daripada Hammad an-Nasibi. Wa Hammad, ini keterangannya, wa Hammadun
wadda'un. Hamad itu seorang wadda', ya, seorang pendusta, seorang yang membuat-buat maudhu', hadisnya. Kama fil mizani, sebagaimana keterangan dalam al-mizan. Anil a'mas, dari a'mas, an abi shalihin, dari abi shalih, an abi hurairah marfu'an, dari abi hurairah hal keadaan marfu', hadisnya. Idza laqitumul musyrikina fi tariqin fala tabda'uuhum bisalamin. Apabila kamu jumpa kepada orang-orang musyrik di satu jalan, maka jangan kamu mulai kepada mereka dengan salam. Al haditsa iqra'il haditsa. Okay, kalau orang musyrik jangan kita salam sama dia, jangan kita mulai dengan salam. Qallabahu Hammadun, membalik akannya oleh Hammad. Faja'alahu anil amas, lalu dia jadikan itu akan dia daripada amas. Iya. Ini balik-balik aja. Makanya tadi dikatakan Hammad itu waldo, pendusta, muktarin, buat-buat. Wa inna ma huwa ma'rufun bi Suhailin, dan ayasannya itu dia itu terkenal, ya, diketahui bi Suhail, dengan Suhail bin Abi Saleh. Hadisnya itu dari Suhail bin Abi Saleh, an Abi dari bapaknya, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hakadza rawahu Muslimun fi sahih. Begitulah yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tapi amal dia diganti. Ya. Jadi tadi liyasira marghuban fi li gharabati. Kenapa diganti rawi? Supaya digemari karena goribnya itu hadis, diganti umpama ama yang bagus supaya orang senang. Jadi liyasira marghuban fi li gharabatihi, supaya hadisnya itu digemari, disukai karena goribnya tuh hadisnya, jadi diganti aja sama yang lain perawinya supaya jadi bagus, supaya disenangi. Kismu awwal, itu adalah bagian yang pertama. Misaluhu, misalnya hadis rawahu Amr bin Khalidin, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Khalid Al-Harani an Hammadin An-Nasibi, ini Hammad An-Nasibi, wa Hammadun wadda'un. Hammad itu seorang wadda', seorang kadzab, seorang muftarin, orang yang membuat-buat hadis maudhu'. Kama fil mizani, sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Mizan. Anil a'mas, dari a'mas, an abi shalih, dari abi shalih, an abi hurairah, dari abi hurairah marfu', hadis yang marfu'. Idza laqitumul musyrikina fi tariqin fala tabda'uhum bisalami. Apabila kamu jumpa orang-orang musyrik di satu jalan, maka jangan kamu mulai kepada mereka dengan salam. Jangan kita ucapkan salam duluan. Al haditsa. Qallabahu Hammadun faja'alahu anil a'mas. Lalu Hammad membalik itu hadisnya itu, lalu dijadikan daripada a'mas. Wa inna ma huwa ma'rufun, hanyasanya itu terkenal bi Suhail, hadisnya dengan riwayat Suhail bin Abi Shalih, bin Abi Shalih, an Abi dari bapaknya, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hakadza rawahu Muslimun fi sahih. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Suhail bin Abi Shalih, diganti sama dia. Ya. Hammad menggantinya dari a'mas. Nah, ini kan jadi kacau nih kalau begini. Ya. Kalau bukan, oh ya, diketahui oleh orang yang kuat ingatannya, enggak bisa. Jadi diketahui oleh orang yang kuat ingatannya. Wasani kedua, tabdilu isnadi matnin akhara bi isnadi hadzal matni. Yang kedua, mengganti sanad matan yang lain dengan sanad ini matan.
Jadi diganti sama dia sanadnya. Wa tabdilu isnadi azal matni bi isnadin akhra, dan mengganti sanad ini matan dengan sanad yang lain, kama qala, sebagaimana yang mengatakan wa qalbu isnadin li matni, dan membalik sanad bagi matan. Fa yaj'alu, maka dijadikan li matnin akhra bagi matan yang lain, marwin yang diriwayatkan bi sanadin akhra dengan sanad yang lain. Iya. Jadi dijadikan matan bagi matan yang lain yang diriwayatkan dengan sanad yang lain, diganti sama dia. Kismu itu bagian yang kedua. Wa ij'alu azal matnu, dan dijadikan ini matan li isnadi li isnadin akhra sanin, bagi sanad yang lain yang kedua. Wa inna ma yuf'alu zalika, dan hanya sanad dilakukan demikian itu li qasdil kashfi, untuk membuka an halil muhaddisi, dari keadaan seorang muhaddis. Misalnya waqa'a li ahli Baghdad ma imamil fanil Bukhari. Jadi ini dilakukan untuk maksud apa? Kasyaf, membuka tentang keadaan seorang muhaddis, hebat apa kagak, mau diuji. Kalau tadi kan yang pertama liyasiro marhuban fili gharabati, supaya orang gemer. Nah yang kedua ini untuk menguji aja. Jadi yang kedua maksudnya liqasdil kasfi an halil muhaddisi. Maksudnya untuk membuka keadaan seorang muhaddis. Kira-kira ini kuat kagak ingatan apalannya. Misalnya ma waqa'a li ahli Baghdad, apa yang terjadi kepada ahli Baghdad ma imamil fanil al-Bukhari, bersama imam ya fan ilmu hadis Imam Bukhari. Jadi orang-orang Baghdad ingin menguji Imam Bukhari. Lama kudima alaihim jama'u la'u mi'ata hadisin. Wa ja'alu matna hadzal isnadi li isnadin akhra. Ya. Lamma qadima gitu kan, qadima. Lamma qadima. Lamma qadima alaihim, tatkala Imam Bukhari datang kepada mereka. Lamma qadima alaihim, tatkala Imam Bukhari datang kepada mereka. Jama'u lahu, maka mereka ya orang-orang Baghdad mengumpulkan kepadanya mi'ata hadisin, 100 hadis. Jadi Imam Bukhari datang dikumpulin 100 hadis. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan matna hazal isnadi, matan sanad ini, li isnadin akhra, kepada sanad yang lain. Jadi ditukar. Matan ini sanad diganti kepada sanad yang lain. Wa isnada azal fani li matan akhra, dan mereka menjadikan sanad ini matan kepada matan yang lain. Oh ini kan Masya Allah, kagak gampang ini, susah ini. Kalau bukan orang yang hafal, ya, hafalannya kuat, enggak bisa. Wa alqau dzalika alaihi, dan mereka melemparkan, mereka memberikan demikian itu kepada Imam Bukhari. Dikasih Imam Bukhari. Ya. Itu matanya udah dibalik, sanadnya udah dibalik-balik semua. Ya udah. Sudah dibalik-balik tuh matanya. Ini sanad yang matan ini. Ini ya matanya, sanad yang matan ini matannya
sanadnya ini mata, ini sanadnya, matanya ini, kemudian dibalik-balik. Dikasih ke Imam Bukhari. Faradda kulla matnin ila isnadihi wa kulla isnadin ila matnihi. Lalu Imam Bukhari mengembalikan tiap-tiap matan kepada sanadnya dan tiap-tiap sanad kepada matannya. Dibenerin nama Imam Bukhari. Ada 100 hadis, masya Allah. Luar biasa, 100 hadis. Benar semua 100 hadis. Jadi ini rupanya orang Baghdad telah mendengar akan kemasyhuran Imam Bukhari. Katanya hafal hadisnya banyak sekali, ribuan hadis dihafal. Biar gua uji ntar, kita uji nanti. Ah, Imam Bukhari datang langsung disodorin. Ya, langsung disodorin, diuji langsung disodorin 100 hadis yang di mana udah dibalik-balik itu. Sanadnya udah ditukar-tukar. Matanya udah ditukar-tukar. Imam Bukhari mau diuji kehafalan hadisnya. Masya Allah. Imam Bukhari mau diuji kehafalan hadisnya. 100 hadis, gak tanggung-tanggung tuh. Kita satu aja yang lupa nih. Lalu ya dikasihkan Imam Bukhari itu 100 hadis yang sudah ditukar-tukar sanadnya, matannya. Lalu Imam Bukhari menerimanya, lalu Imam Bukhari membalikkannya lagi, ya beliau balikin semuanya, matannya ini ada di sini, ya matan ini, sanadnya ini, sanad ini, matannya ini, udah selesai semua, udah dikasihkan lagi. Fa'aqarra la'un nasu bil hibzi, lalu orang-orang mengikrarkan untuknya dengan hafalnya. Masyaallah. Wa az'anu lahu bil fadli, dan mereka tunduk kepada Imam Bukhari dengan keutamaannya. Masyaallah. Pantas Imam Bukhari sampai sekarang terus berkibar namanya. Kalau ada orang yang ingin mencela Imam Bukhari, kepukul sendiri. Ya, seperti sekarang ini ada ya, orang ngaku dipanggil Buya, ya, yang dipanggil Buya dia, ya, Imam Bukhari yang dikritik habis-habisan nama dia, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kepukul dia. Ini adalah kualat sama ulama, ya, menghina ulama, dipukul sama ulama. Bukan Imam Bukhari-nya, tapi orang-orangnya. Itu karomahnya Imam Bukhari. Ini udah keterlaluan, udah keberanian. Wa hukmuhu, dan hukumnya, annahu la yajuzu illa liqasdil ikhtibari bil ibzi, hukumnya enggak boleh kecuali, jadi enggak boleh membolak-balikkan itu matan, hadis, sanad, ya enggak boleh kecuali maksud untuk menguji pada hafalan. Boleh-boleh aja bagi ujian, ya ujiannya begitu, dibolak-balik, ayo taruh di mana yang benar. Suma yurja'ul maklubu ila makana alai, kemudian dikembalikan akan yang ditukar, yang dibalik kepada apa yang ada semestinya. Wa idza fu'ila liqasdil igrabi fala yajuzu qat'an, dan apabila dilakukan maksud untuk menggoribkan, maka enggak boleh secara qat'i bila khilafin tadi di atas. Lis yasira marghuban fi li ghorabatihi kismu. Wallahu a'lam bishawab.